Hai selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian saat ini kita akan belajar dengan Iska tentunya dalam pembelajaran matematika dengan topik kita adalah pembahasan soal mengenai barisan dan deret aritmatika kemarin kita sudah bahas ya nak bagaimana itu dengan barisan aritmatika dan juga bagaimana dengan deret aritmatika nah untuk saat ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika oke silahkan diperhatikan kita mulai dengan soal yang pertama. Suku ke-10 dari barisan 4, 1, min 2, min 5 adalah titik-titik. -titi. Oke, kita mulai ya. Untuk melakukannya, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu yaitu siapa barisannya. Yaitu barisannya 4, 1, min 2, min 5, dan seterusnya. Kita perhatikan. Dari 4 ke 1 ini berarti berkurang 3. 1 ke min 2 berkurang 3. Kemudian min 2 ke min 5 adalah berkurang 3. Oke, berarti ini adalah selisihnya tetap. Berarti ini masuk kepada apa? Iya, barisan aritmatika. Nah, dengan demikian di dalam barisan aritmatika ada namanya A, yaitu suku pertama. Dari sini suku pertama berarti yang paling utama ya nak. Itu ada 4. Kemudian untuk mencari beda, beda itu adalah suku kedua kita dengan suku pertama atau suku ke-28 kurang suku ke-27 berselisih satu dia ya maka suku keduanya adalah satu kita kurangkan dengan 4 itu adalah berapa negatif 3 seperti ini dia ya Nah dapat A dapat B nya kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa suku ke-10 ya gampang ya Bu ya nah, mana UN itu adalah A ditambah dengan siapa n kurang 1 dikali dengan beda. Kalau suku ke 10 berarti ini selalu a ya nak. A tambah berkurang 1 dari 10. 10 kurang 1 berarti 9b. Kalau dia u 20 berarti a tambah 19b. Kalau dia u 25 berarti a tambah 24. Seperti itu seterusnya ya nak. Maka A nya seperti yang sudah kita dapatkan tadi A nya adalah 4 Kemudian ditambah dengan 9 kali B B nya berapa? Negatif Oke, okay. sama dengan 4 ditambah min, e, 9 kali min 3 adalah min 27 Oke, okay. kita perhatikan nak, positif kali negatif menjadi apa? Negatif ya, maka angkanya tetap gitu dia Kalau udah kita kalikan positif kali negatif, berarti ini tinggal 27-nya ke bawah 4 kurang 27 adalah negatif berapa? Iya, 23 Jadi jawabannya adalah Oke, gimana paham ya? Masih sederhana ya nak Nah kita lanjut dengan soal kita yang nomor 2 Nilai dari U5 ditambah U7 U itu adalah suku ya nak Suku kelima ditambah suku ke Pada barisan bilangan 3, 6, 9 Dan seterusnya adalah bagaimana Oke seperti biasa kita tentukan juga Adalah barisan bilangannya Yaitu Barisan bilangannya dimulai dari 3, 6, 9 Oke Dan seterusnya Oke Tentu ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya nak Dan seterusnya Maka dari sini kan sudah dapat nih A nya adalah 3 Itu suku pertama Sekemudian untuk bedanya Beda itu adalah suku kedua kurang suku pertama Oke kita kurangkan nak Berarti 6, suku keduanya 6 kurang 3 berapa? 3 Coba dulu kita perhatikan selanjutnya 9 kurang 6, suku ketiga kurang suku kedua 3 juga ya berarti sama-sama dia bedanya adalah tiga berarti selisih yang dia tetap itu merupakan barisan aritmatika oke dapat A dengan bedanya berarti yang ditanya di soal adalah apa U5 ditambah dengan U, U7 suku kelima apa tadi A tambah berkurang satu 4B gitu ya tambah kita tulis tambah suku ketujuh a tambah kurang satu ya 6 b oke a tambah a di sini yang sejenis ya sukunya yaitu 2 a 4 b 6 b berarti 10 b gitu ya 4 tambah enam gitu ya nak sepuluh 2A A nya adalah 3 Tambah 10 kali B nya berapa? 3 juga bu Berarti 2 kali 3 6 10 kali 3 30 6 tambah 30 adalah 36 Ini apa? Bola Gitu ya nak Kita lanjut untuk soal kita nomor 3 Jumlah bilangan asli 15 bilangan asli yang pertama Oke Kalau udah seperti ini ada kata Yang namanya jumlah Nah, berarti ini masuk kepada apa? Deret ya, yaitu deret. Iya, tentunya adalah deret aritmatika. Gimana, Bu? Dari mana Ibu tahu? Oke, kita pastikan dulu, yaitu bilangan asli pertama. Bilangan asli mulai dari satu ya. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Kita perhatikan, nak, selisihnya. Nah, satu. Dua ke tiga, satu. Tiga ke empat, satu. Berarti ini selisihnya tetap. Maka dapat kita simpulkan bahwa dia adalah deret aritmatika. Maka A sama dengan U1-nya adalah 1, untuk bedanya adalah U2-U1, berarti 2-1 sama dengan berapa? Ya, sama dengan sah. 1, A-nya 1, B-nya 1. Yang menjadi pertanyaan adalah jumlah 15 suku pertama, SN lah berarti. Apa rumus SN? N per 2 kali 2A tambah ya N kurang 1 kali beda Yang ditanya adalah S berapa? Ah, hmm, 15 Maka ganti N nya dengan 15 N lagi O oh 15 per 2 Kali 2A A nya berapa? 1 ya 2 kali 1 tambah N kurang 1 N nya adalah 15 kurang 1 berapa? 14 Kali bedanya satu bu Oke 15 per 2 gak bisa dibagi bu Nanti aja kita tembak pasti ada itu 2 kali 1 2 14 kali 1 14 Berarti 2 tambah 14 Berapa nih 2 tambah 14? 16 ya Maka 15 per 2 kali 16 kan bisa tembak nih Ini ada juga nih yang bisa ditembak Bagi 2 1 bagi 2 8 Oke, 15 kali 8 8 kali 5 adalah 44 Di tangan 8 kali 1 8 tambah 4 adalah 12 Jawabnya adalah 120 Jawabannya adalah ayam Oke, paham ya? Lanjut untuk soal nomor 4 Diketahui suku ketiga dan suku keenam. Oke, berarti langsung saja nih, biar nggak lama-lama. Suku ketiga, U3, Ya, suku ketiga adalah U3, kemudian suku keenam adalah U6. Adalah berapa? Berturut-turut adalah 8 dengan 17. Oke, U3 apa? A tambah 2B. Good. U6 apa? A tambah berkurang 1. 5B. Sama dengan berapa katanya? 8, ini 17. Oke, jumlah delapan A nah, ada kata jumlah S. Ada kata suku pertama baru SN Bedakan dengan jumlah suku pertama dengan suku ke-8 nah, Bedakan ya nak, ini hati-hati dulu -hati Jumlah suku pertama dan suku ke-8 Oke, suku ke-8 nah, Berarti ini gimana bu? Kan sama-sama jumlah nih Suku pertama berarti tulis dulu U1 Dan berarti tambah ya suku ke-8 karena jumlah suku ke-8 delapan, U8 delapan. bedakan dengan jumlah 8 suku pertama itu baru S8 beda ya nak hati, -hati. oke nah berarti yang ditanya adalah iya S8 oke mari kita jawab berarti usahakan dari suku yang terbesar dengan suku terkecil supaya bisa dikurang ya nak berarti U6 yaitu apa tadi A tambah 5B sama dengan 17 Kemudian U3 A ditambah 2B sama dengan berapa? 8. Nah, A-nya kan sudah sama nih koefisien. Supaya dia hilang, dia apa? Kurang ya. 5B kurang 2B adalah 3B. 17 kurang 8 adalah 9. Oke, saya buat di sini. Maka 3B itu sama dengan 9. Maka B-nya gimana? Nah, lawannya. Nah, berarti 9 di atas per dekatnya. Per 3. Berarti B sama dengan berapa, nak? 3. Nah, kita cari dulu si A-nya. Berarti udah dapat si B-nya 3, berarti kita pakai e, substitusi. Tadi eliminasi ya, Nak. Substitusi B sama dengan 3 ke persamaan. Ya, persamaan siapa? Pertama ya. Ini tadi yang pertama dan yang ini adalah yang kedua. Pertama siapa? Yang paling kecil nih, koefisien. Maka 2B ya. A tambah 2B sama dengan 8. A tambah 2 kali B-nya berapa? 3. Nah, sama dengan 8, berarti A tambah 6, 2 kali 3, 6 ya. Sama dengan 8, berarti A sama dengan berapa? 8, ini kan positif 6, pindah ke kanan menjadi negatif. 8 kurang 6, sama dengan 2. Oke, dapat A-nya 2. Baru dapat, dapat B-nya. Sekarang S8, oh tinggal masuk dong rumus SN, Bu. Iya, apa rumus SN? N per 2 kali 2A tambah, iya, N kurang 1 kali Beda, oke S8 Oke, ganti Nnya 8 nih nak 8 per 2 kali 2 A nya berapa tadi? 2 ya Tambah N kurang 1 8 kurang 1, 7 langsung ya Bedanya adalah 3 Oke, 8 per 2 kan bisa langsung ya Berapa? 4 ya nak 2 kali 2, 4 Tambah 7 kali 3, 21 Sama dengan 4 kali 4 tambah 21 adalah 25 4 kali 25 adalah 100 Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A, ayam Paham ya? Oke, kita lanjut dengan soal nomor 5 hmm, Sekarang sih ini udah berhubungan dengan soal cerita nih bu Iya, mau gak mau harus kita selesaikan ya Seutas tali dipotong menjadi 52 bagian. Oke, inilah anggap seutas talinya dipotong menjadi 25 bagian. 52. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ah dan seterusnya sampai 52 bagian. Katanya potongannya membentuk apa? Iya, deret arit- area aritmatika. Oke, itu kita tulis ya. Apa katanya lagi di soal? Bila potongan tali terpendek. Nah, pastilah terpendek itu paling awal berarti itu sebagai anak kalau terpendek itu sebagai suku pertama yaitu tiga dan yang terpanjang nah perhatikan nih ada kata terpanjang kalau dia terpendek dengan paling terpanjang berarti paling panjang kan kan dia bertambah bertambah paling panjang berarti apa un suku terakhir berapa nih seratus li 5 ya Nah yang menjadi pertanyaan panjang tali semula berarti apa? SN Nah ini yang diketahui berarti yang ditanya adalah SN nya Nah berarti kan kita harus cari dulu dong siapa dia SN nya Kan begitu ya Setuju ya nak? Oke maka kita beranjak dari apa? UN Oke UN sama dengan Berarti berapa? A tambah N kurang 1 kali B beda. Nah, kemudian N-nya kan sudah dapat nih berapa? Menjadi 52 bagian kan? Betul atau tidak? Betul. Bu, kalau langsung boleh nggak, Bu? Boleh ya, sepertinya ya. Apa itu? SN, apa itu rumusnya? N per 2 kali A tambah UN. Masih ingat dong rumusnya? Masih ya Berarti S52 sama dengan 52 per 2 kali A nya adalah berapa? 3 tambah UN Ini UN nya U50 50 sama dengan U52 ya Berarti 105 sama dengan Ayo 52 bagi 2 berapa? 26 kali 3 tambah 105 adalah 100 dolar 8 Oke okay. Berarti sama dengan Kita lihat aja langsung nak 6 kali 8 akhirnya berapa? 8 Coba kita perhatikan kalau 20 kali 100 kan sudah 2000 ya kalau kita lihat yang akhirnya 8 mana ha, B dengan si E yang 2000an berarti jawabannya apa bolai itu 2800 8 cm meter hmm, jadi jawabannya adalah bola gitu ya nak bu kenapa kita nggak pakai UN karena kan bedanya tidak dikasih tahu jadi ini tidak perlu langsung ke SN saja menggunakan rumus yang kedua gimana nak sudah paham ya nah untuk lebih memastikannya silakan dikali nih ya nak ini pastilah hasilnya seperti itu itu dia untuk nomor 5 kita lanjut untuk soal nomor 6 wow lebih hot lagi nih bu tadi sudah hot Iya. Diketahui barisan aritmatika. bisa, nah, ini adalah barisan aritmatika. Katanya UN itu adalah suku ke N. Udah jelas ya. Kemudian apa? U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Aduh, Bu, panjang sekali. Yang ditanya ini, Bu, gimana nih, Bu, jawabnya? Hanya ini saja. Pakai bisa dicari jawabannya. Bisa dong. Oke, nah. U2 itu apa? A tambah B hmm, U15 itu apa? A tambah 14 B U40 A tambah 1 B. Nah, Ingat ya Kurang 1 kan 1 B Kurang 1 kan 14 B Sama dengan 165 Oke okay. Yang sejenis kita tambahkan A tambah A tambah A ya. B tambah 14 B 15B 15B tambah 39B Berapa nih? 50, berarti sama dengan 106 prima. Nah ini kan bisa kita bagi dengan berapa 3 supaya dia menjadi a nih. Bagi 3 berarti a. Bagi 3 berapa ini? 18 b ya nak, sama dengan bagi 3 berapa? 50. Gima. Oke, maka menghasilkan A tambah 18B itu sama dengan 5 Pertanyaan adalah siapa? U19 U19 itu kan sama dengan apa? A tambah 18B kan? Yaudah, ya udah ini jawabannya Wow, macam tak soal ya Padahal tadi sudah soal banget Oke, itulah jawabannya adalah Dodol Oke, gimana? Pak? Oke pelan-pelan ya dipahami. Wah sudah selesai. Oke demikianlah pembelajaran kita untuk pembahasan soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Ibu harapkan kamu semua paham ya nak. Dan eh, jika ada di antara kamu yang belum paham bisa japri ke ibu di WA atau boleh melalui kolom komentar pada Google Classroom kita. Oke demikian pembelajaran kita pada saat ini. Silakan kamu kerjakan tugas yang ibu berikan di Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.